Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pecinta ternak semuanya. Jumpa lagi dengan Ahwas 68 channel di sini. Hari ini hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Kembali saya berada di Pasar Doma Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Seperti biasa akan saya coba review domba-domba yang ada di Pasar Doma Batu Jajar ini. Untuk Anda yang belum subscribe dan yang baru bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat dalam menyajikan informasi harga-harga domba di Pasar Doma Batu Jajar ini, serta turut mendukung meningkatkan penjualan para pedagang domba di Pasar Doma Batu Jajar ini. Pasar mulai ramai pengunjung dan pedagang mulai padat ini. Parkir juga mulai padat. Jadi bisa dilihat dari datangnya kendaraan. Panang. Ah, ya lu ai namanya. 37. 3.700. Dua benangnya. Usia seberapa bulan ieu? Tos plek teh, Cen? 8 tahun ieu mah tos. Oh, no. Baru plek satu, yang satu sudah plek. Yang ini belum. Sekitar 1 tahun kirang berarti itu nya. Belum 1 tahun yang itu. 3.700 dua ekor. Kemana kan? Nah ini 2.400. Bobotnya di atas 25 lah. Kira-kira. Pak Nanang di Pasar Doma Batu Jajar. Bisa. Oh. Panang tanya kemek. Itu nih sawai panang itu. Ya, non panangnya? Panang. Pernah teh bisa ngirim-ngirim Idul Adha? Biasa, bah, dari dulu materi di payung. Eh? Oh gitu. Ke konsumen teh biasa ngirim-ngirim. Teh biasa. Oh, kalau penanang nggak bisa ngirim-ngirim. Jadi. Tas ganten, bagi kan di canak lapas. Di canak. Dia jajapkan. Oh gitu, jadi bisa langsung dikirim langsung. Jadi Pak Nanang hanya menerima titipan, nanti diambil sama konsumen ke kandangnya. Gitu. Ya, nuhun panangnya. Kita masuk ke dalam. Ini udah sempit ini. Pak. Pak. Kenging bareng? Ada namanya kenging dua ekor. Oh. Sesah lebih kangen ada. Iya. Pak Iwan. Ya Pak Iwan. Ya Pak. Ya. Macet tepat. Ke dalam ke Pak Yayat. Ya. Ketemu Pak Yayat. Yayat dong, Yayat. Alhamdulillah. Pak Yayat nyenak seueur, Pak Yayat. 12 Pak tadi. Pak Yayat bawa 12 ekor. Ya. Mana, Pak? Iya. 3 juta genep, Pak. 3.600 besar ya. 3 juta genep. Lebih dari 50 kilo Pak Yayatnya di atasnya. Tilu serta? Tilu genep. 3.600 besar sekali ini.
untuk Idul Adha nih. Besar. Plek seberapa ya? Pleknya plek seberapa? Plek 2, Pak. Plek 2. Plek 2. Plek 2 usianya satu tahun lebih. Iya, 4,5, Pak. Ini 4.500. 4.500. Plek 2 ya, Pak. Plek 2 satu tahun lebih usianya. Di kira-kira 50 kilo lah bobotnya, di 50 kilo. 4.500 Pak Yayat. Kenapa lagi Pak Yayat? Ini 3.500. Nah, besar-besar dombanya. Pak Yayat nerima nitip nggak Pak Yayat? Oh, pemerintah sakatnya nerima. Oh, kalau sudah dekat ya, nerima 2, ya. 10 dinten, gitu, sekitar 10 hari bisa dititipkan ke Pak Yayat. Sebelum diantar ya Pak Yayat ya, bisa biasa, dititipkan. Biasa. Tapi 10 hari ada uang itu nggak, uang pakan Pak Yayat? Ada, paling 100 ribu lah. 100 ribu per ekor katanya. Untuk wilayah Bandung Cimahi mah nggak ada ongkir ya? Ada ongkir nggak? Tidak. Bebas, free ongkir. Dititipkan hanya 10 hari. Mana lagi Pak Yayat? Lu ya, ini 3.33 Pak. 3.300. Nah, Pak Yayat. Ini lombanya. 3.300. Bisa dilihat dari depan. Nah, ini. Mana Pak Yayat? Waduh, ini besar ya. 3.500. Sudah. 3.500, besar pisan ya. Untuk Anda, kalau saya menyarankan ini untuk daging. 3.500. Masih bisa nego. Nah, suasananya seperti ini. Kita ke sebelah sini. Kasep. Ke tengah, ke Asep. Asep, teman Asep. Bawa berapa ekor Asep? Bawa berapa ekor? 6 ekor. Waduh, ya sambung ya. Nah, ini. Asep. Ini. Punya Asep. Harga berapa Asep? Seberapa? 3 jutaan katanya. Iya, yeah, bagus ya. 3 juta. Yang sama tuh usia tos black tacan itu. Oh, tacan. Iya, yeah, seberapa Asep? 3 jutaan. Oh, 3 jutaan sama. Ini juga ya Asep ya. Ini 3 jutaan. Ini juga. Kan? 3 juta. 3 jutaan. Ya, punya Asep. Asep menerima nitip dulu bisa. Dari kapan nah batasnya? 1 bulan atau berapa hari sebelum 10 hari bisa dititip dulu, tapi waktunya 10 hari. Ada uang ini, ada uang pakan enggak? Berapa per ekor? 100. 100 per ekor 100.000. Untuk Bandung Cimahi mah pre ongkir ya. Untuk Bandung Cimahi pre ongkir. Bisa dititipkan dulu ke Asep. Mana Asepnya? Asep Pasar Batu Jajar. Ketemu Pak Solihin. Pak Solihin mana barangnya Pak Solihin? Oh, ini jangkung kayaknya. Berapa ini Pak Solihin? 4 jutaan. 4 jutaan nih. Pak Solihin.
7,500 2 ekor dengan ini. Ini udah masuk ya usianya ya. 7,500 2 ekor. Bobot bisa berapa ya? 40 mah lebihnya. 50 kiloan. 7,500 2 ekor. Mana lagi Pak Salim? 3,5. Ini 3,500. Iya, yes. 4,700 2 ekor. Sama ini. Nah, ini 3,500 2 ekor. Pak Solihin. Ada, Pak. Nah. Bikang atas. Pak Solihin bisa titip ini, titip menerima penitipan enggak? Bisa berapa hari, Pak Solihin? 10 hari, 1 minggu bisa. 10 hari dari Idul Adha bisa dititipkan ya. Ada biaya enggak? Hah? Ada biaya penitipan? Ya, terserah yang beli, teman. Oh, keikhlasannya ya. Tapi biasanya kalau diperkirakan 100 saja, 100 ribu ya. 100 ribu, terus untuk wilayah Bandung Cimahi mah gratis ongkir ya? Gratis ongkir. Oke, iya itu untuk Pak Solihin bisa dititipkan kalau yang akan berbelanja ke Pak Solihin. Ya, terima kasih Pak Solihin ya. Pak Solihin Pasar Doma Batu Jajar. Suasana Pasar Doma Batu Jajar Senin 23 Mei tahun 2022 pukul 8 lewat 22 menit. Ke Adodi. Adodi udah mang Adodi. Alhamdulillah, Pak. Bawa barangnya mana Adodi? Ah, ini. Ini ya? Ini berapa ini Adodi? 35. 3,500? Iya. Oh, 3,500. Bobot di berapa Adodi? 50 kiloan. 50 kiloan. Ini harga teh semua masih bisa nego ya? Bisa nego. 3,500. Nah, mana lagi ya? Ini sama 3,500 juga. Barodas ini ya. Berapa ini? 3,200. Aduh. Parasep ya. Ini ah ini juga. Ini berapa ini? 4,500. Lebih dari 50 ini mah ya ya. 4,500 punya Adodi. Ini lagi. Ini. Yang ini. Ini berapa? 3,700. Ngerontok domanya. Mana lagi ya? Berapa ini? Sama. Saya udah lihat. 3 jutaan. 3 jutaan ini juga. Ini ya. Sebenarnya 3 juta. 3 juta. 3 jutaan. Sama iya. Ya, sama 3 juta. Oh, iya besar ya. 3 jutaan. Ada lagi ya? Itu ya itu. Berapa ini? Sama kan. 3 juta juga. 3 juta juga. Nah. Ini berapa? 3 jutaan sama. 3 jutaan untuk yang nyari 3 jutaan seperti ini. Ada? Adori kan nerima ini penitipan, ah. Berapa jangkanya berapa lama? 10 hari atau 1 bulan bisa dititipkan? Oh gitu, bisa. Tapi ada petani gitu. Ya? Dititip lagi sama petani. Ya kalau konsumen dari apa? 1 bulan sebelum Idul Adha bisa dititipkan. Oh. Ada biaya itu enggak? Biaya pakan. Berapa biaya pakan per ekor? 1 bulan, Dok. Ya. 300. 300 kalau 1 bulan 300 ya. Kalau misalkan 10 hari? 10 hari. Paling 100.000. 100.000. Oh ya. Kalau Bandung Cimahi pre-ongkir ya? Enggak, ya? Bisa ya. Bandung Cimahi pre-ongkir. Tapi H-1 ya? Iya.
Hamin satu bisa dikirim free ongkir untuk wilayah Bandung Cimahi. Ya, turun ada dia. Ada di Pasar Batu Jajar. Untuk hari ini Senin 23 Mei tahun 2022. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.